Aurat. Apa itu aurat? Dari segi bahasa, aurat ialah sesuatu yang mengaibkan. Dari sudut istilah pula bermaksud, bahagian tubuh badan seseorang yang wajib ditutup dan dilindungi daripada pandangan bukan mahram atau ajnabi. Macam mana tu ya? Macam ni, aurat lelaki. Dengan perempuan mahram, dengan perempuan bukan mahram, dengan perempuan bukan Islam, auratnya di antara pusat hingga lutut. Aurat sesama lelaki macam mana pula? Jawapan dia sama juga, tahu? Jadi, janganlah berboxer saja sesama lelaki. Aurat tu bro. Mari kita fahamkan pasal aurat perempuan pula. Dengan mahram lelaki, auratnya di antara pusat hingga lutut. Dengan lelaki bukan mahram, dengan lelaki bukan Islam, auratnya seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Sesama perempuan pula macam mana ya? Menurut sebahagian ulama, seluruh badannya adalah aurat kecuali kepala, muka, dada, dua lengan dan dua betisnya di hadapan wanita Islam. Jadi, jangan ingat sesama wanita kita boleh pakai sesuka hati tahu. No, no, no. Kenapa penting bagi kita tahu ini semua? Sebab hukum menutup aurat ini adalah wajib bagi lelaki dan perempuan Islam. Ada sebab mengapa agama Islam mewajibkan perintah menutup aurat, iaitu pertama, untuk menjaga dan memelihara kehormatan diri seseorang. Kedua, untuk menghindarkan diri daripada terjerumus ke arah perbuatan zina. Ketiga, untuk membezakan antara kepribadian orang Islam dengan orang bukan Islam. Dan keempat, untuk menggambarkan bahawa orang Islam sangat patuh dan taat kepada perintah Allah. Tapi orang lelaki senanglah. Aurat dia senang nak jaga. Hei, nampak saja senang. Tapi adakah kita tahu, sebagai seorang lelaki yang juga seorang ayah, seorang suami, seorang anak dan juga seorang abang, akan diheret oleh wanita yang tidak taat kepada surat agama ke dalam neraka di akhirat nanti? Sanggupkah kita, wahai kaum hawa? Na'udzubillah min zalik. Untuk lebih faham, mari kita tengok beberapa kesilapan kaum wanita tentang aurat. Antaranya ialah, wanita menganggap aurat itu adalah memakai tudung saja. Bertudung tetapi bertisyet lengan pendek. Bertudung tetapi memakai baju kurung yang terbelah kainnya. Bertudung tetapi bajunya sendat, sempit dan nipis lalu menampakkan bentuk badan. Bertudung tetapi tudungnya tidak menutupi dada dan nipis sehingga menampakkan sanggul, leher dan tengkuk. Bertudung tetapi menaiki motor sambil menayangkan betis sepanjang jalan. Ha, tengok, banyakkan kesilapan dan salah faham. Tapi tak apa, tidak pernah terlewat untuk belajar kan? Ada yang kata nak tutup aurat, cuma masih belum sampai seru. Nasihat dari ibu bapa, keluarga, kawan-kawan tu kira serulah. Nak seru macam mana lagi? Ingat, mati tidak mengenal usia, takut tak sempat nak bertaubat nanti. Takkan nak buat perubahan secara drastik. Slow-slow lah. Boleh ke cakap kat malaikat Israel nanti? Tunggulah kejap, lepaklah dulu, jangan ambil nyawa aku lagi. Jadi, jangan hipokrit. Mengaku sebagai Islam, mengaku sebagai hamba Allah, mengaku sebagai umat Muhammad, namun segala suruhan agama, segala perintah Allah, segala pesanan Rasulullah, semuanya kita tak buat. Ikhlas tak ikhlas lain cerita, yang penting wajib buat.